Halo netizen, helikopter AS-565 MBE Panther milik Skuadron Pemburu Kapal Selam Wing Udara 2 mengasah kemampuan prajuritnya dengan terbang malam. Skuadron Udara 100 Wing Udara 2 Puspenerbal yang dijuluki sebagai Skuadron Pemburu Kapal Selam melaksanakan latihan terbang malam di area latihan Banjar Kemuning Sidoarjo, Surabaya. Adapun latihan ini digelar sebagai bentuk peningkatan kualifikasi dan kemampuan bagi para penerbangnya. Latihan terbang malam tentu menjadi bagian penting untuk dikuasai oleh para penerbang TNI Angkatan Laut untuk dapat melaksanakan operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Adapun beberapa macam latihan yang digelar, salah satunya adalah shipboard operation yang merupakan kemampuan yang wajib dimiliki oleh penerbang helikopter TNI Angkatan Laut. Skuadron yang berada di bawah kendali Wing Udara 2 Puspenerbal mengoperasikan helikopter AS-565 MBE Panther yang sejatinya memang sebagai skuadron yang memiliki kemampuan operasi anti kapal selam dan anti kapal permukaan. Selain itu juga mampu melaksanakan evakuasi medis udara dan dukungan logistik cepat secara terbatas. Terima kasih, Jalas Feva, Jaya Mahesh.